Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Saya bersama dengan tim verifikasi kecamatan untuk memantau penggunaan dana desa dalam wilayah kecamatan Lamuru. Tim dipimpin oleh Bapak Camat Lamuru, didampingi Pak Kapolsek Lamuru, Bapak Ifda Suaib S, seperti yang tampak di belakang saya. Pemerintah Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV dana desa sejak Rabu 15 September 2021. MONEV yang dipimpin oleh Camat Ramli Marsuki ini akan digelar hingga 20 September 2021. Selain mengikutsertakan tim verifikasi dan pendamping desa, kegiatan MONEV juga melibatkan unsur kepolisian dari sektor Lamuru. Kita sudah melaksanakan dari beberapa desa dan alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa pada saat pandemi ini padat karya tunainya lebih menonjol, bahkan lebih membantu kepada masyarakat kita yang terkena putus pekerjaan. Pekerjaannya teman-teman kepala desa ini sudah kami anggap sesuai dengan bistek yang ada. Pemerintah desa bahkan ikut mengajak anggota BPD, Babinkamtibmas dan Babinsa setempat. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar pertimbangan bagi tim verifikasi dalam memberikan persetujuan pencairan dana desa ke tahap berikutnya. Hardi Mahendra, Mobile Jurnalis Desa melaporkan.